Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin share Bapak Ibu, di dalam penugasan di kelas itu ada memasukkan atau upload media melalui perangkat berupa PowerPoint, buku ajar yang dibuat oleh peserta di webinar 2. Otomatis di penugasan SWE ini Bapak Ibu memasukkan PowerPoint di dalam SWE ini. Nah, ketika PowerPoint dimasukkan dalam SWE, maka seperti ini ya Bapak Ibu ya, terkesan berantakan gini, tidak beraturan. Maka ini kita bisa edit Bapak Ibu. Kita klik edit. Kemudian kita cari SWE kita di sini, cardnya ya. Ini cardnya kita centang. Kita centang satu-satu cardnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik grup. Setelah kita klik grup, kita pilih yang kita inginkan, misalnya grid seperti ini, atau Bapak Ibu pilih stack juga boleh, grid juga boleh. Nah, kalau kemarin stack, mungkin sekarang kita bisa mencoba grid ya Bapak Ibu, kita coba. Nah, setelah ini kita play. Ini kita lihat PowerPoint-nya, buku coba seperti ini kalau tadi grid. Nah, seperti ini jika grid nanti tampilannya. Tapi ketika Bapak Ibu ingin edit berupa stack gitu ya. Jadi ini kita grup. Nah, kita pilih stack, kita coba play. Maka tampilan PowerPoint-nya tadi yang berantakan itu bisa kita atur seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini bukunya, buku cobanya. Nah, demikian sharing dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.